Stesen Berita Bisnes pilihan anda. Baik, Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Tiba masanya untuk kita bawakan segmen ulasan dan kita nak bawakan sekali lagi suara Ziana Nasir untuk segmen ulasan kali ini. Mana Ziana akan bawakan topik trauma kehilangan orang tersayang. Dan kita sudah pun bersama dengan Ziana Nasir di talian. Assalamualaikum Ziana. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Sabiri. Seperti yang anda semua tahu juga, kalau anda follow kami di media sosial, kita ada buat naik poster berkaitan dengan topik ulasan saya hari ini. Yeah. Cerita tentang trauma kehilangan insan tersayang. Tapi fokus sebenarnya hari ini adalah lebih kepada trauma apabila insan tersayang ini hilang daripada kita, dah tak ada, dah meninggal dunia dan sebagainya disebabkan oleh COVID-19. COVID-19, ya? Betul. Ya, yang sememangnya Sabirin dan semua pendengar, apabila kita kehilangan insan tersayang ini boleh menyebabkan tekanan dan boleh juga menyebabkan trauma kepada mereka yang ditinggalkan. Betul. Apatah lagi apabila ahli keluarga tak dapat mengiringi maupun menatap wajah mereka buat kali yang terakhir. Dan ramai juga yang berasa kesal, sedih sebab tak dapat menemani insan tersayang saat bertarung dengan virus itu. Betul. Kita dapat lihat sendiri di perkongsian di laman sosial dan video dan sebagainya. Rata-rata yang mana kehilangan insan tersayang memangnya memberikan satu kesan yang cukup mendalam, ya, sebab tak dapat jumpa, tak dapat tengok untuk kali terakhir. Begitulah periknya yang dilalui. Saya nak kongsikan cerita ni yang dilalui oleh seorang lelaki ni sewaktu dia menerima perkabaran ibunya telah meninggal dunia akibat COVID-19. Dan difahamkan ibunya disahkan positif COVID-19 dan setiap ahli keluarga ini tidak dibenarkan untuk melawat maupun berjumpa pesakit walaupun sekali. Yeah. Dan menerusi ada sebuah video yang dikongsikan oleh Viral PZ11 di aplikasi TikTok, kelihatan ada seorang lelaki ini duduk di tangga sambil bercakap di telefon pada awalnya. Namun siapa sangka rupa-rupanya panggilan itu menyampaikan berita duka memaklumkan bahawa ibunya telah meninggal dunia kerana COVID-19 dan disebabkan terlalu terkejut dan sedih mendengar perkabaran sebegitu. Dia terus menangis dan dia mencampakkan telefonnya sebelum dia meraung memanggil ibunya. Mak, buat beberapa kali tau. Maknanya memang dia meraung. Susah nak menerima kenyataan itu kan? Dia tak dapat terima, terkejut dengan perkabaran demikian. Dan kalau saya menjengah di ruangan komen, rata-rata netizen turut meluahkan rasa sebab bila menyaksikan video itu, malah ramai juga yang berkongsi pengalaman sama terpaksa menghadapi kesedihan kehilangan insan tersayang akibat COVID-19. Antara netizen ataupun rakan-rakan di alam maya ni berkongsi rasa macam Marliza Mohamin kata, arwah mak saya meninggal bukan sebab COVID, tapi percayalah bila kita dah kehilangan doa seorang ibu, kita bukanlah siapa-siapa lagi. Dah tak sama seperti dulu. Kata Syah pula, sebagai orang yang call family dan inform family yang ahli keluarga mereka dah tiada, katanya, saya menangis sampai bengkak-bengkak mata. Betul. Kata Abel pula, ayah hamba baru saja meninggal dunia pada hari Rabu akibat COVID. Tolong sedekahkan Al-Fatihah, kata Ika. COVID-19 mengajarku erti rasa seorang yatim piatu. Yeah. Itu antara luahan ataupun reaksi diberikan oleh netizen yang sama-sama merasai ataupun turut berada dalam situasi yang sama apabila mereka kehilangan insan tersayang sekelip mata saja. Tak ada siapa yang menyangka, tak ada siapa yang menduga kita berdepan dengan satu wabak yang sangat berbahaya, kan? Kita tahu sejauh mana dahsyat dan hebatnya wabak ini sehingga menyebabkan ratusan, ribuan, jutaan yang kehilangan insan tersayang, yang terpaksa bertaruh nyawa di ICU dan sebagainya. Lagi perkongsian Sabirin, ini pula kalau di Terengganu, kehilangan dua ahli keluarga sebenarnya. Kehilangan bapa dan kakak hanya dalam masa seminggu. Itu yang dikongsikan oleh Azimira yang menceritakan selama ini dia hanya baca, dia hanya menuntut pengalaman dari orang lain. Namun dia tak pernah fikir pun perkara itu akan terjadi kepada ahli keluarganya sendiri. Betul. Dan apa yang dinyatakan lagi, ia berlaku terlalu cepat dan sampai sekarang mereka enam beradik masih lagi trauma dengan kehilangan ayah, kehilangan seorang lagi ahli keluarganya
memang tak dapat dibayangkan dari kesedihan, hilang bapa, hilang kakak dan tempoh seminggu akibat COVID-19. Mm-hmm. Itu kehilangan dua ahli keluarga dalam masa seminggu. Ada juga yang berita yang cukup menyayat hati, yang kita rasa macam, sampai macam ni sekali ke pandemik COVID-19 ni, kan? Betul. Sebab ada yang kehilangan 6 ahli keluarga dalam masa 15 hari. Mm-hmm. Okey? Kalau mengubati kesedihan selepas kehilangan insan tersayang, khususnya keluarga dan pasangan tercinta sebagai contohnya, memangnya bukan mudahlah ya. Betul. Sakitnya menghadapi pemergian tu bagaikan dentuman halilintar. Ibarat macam pas petir ya. Memecahkan gunung ganang, sangat memerikkan. Hanya mereka yang mengalami melaluinya saja, itu. Betul. Hanya mereka saja yang dapat merasainya. Namun begitu, setiap perkara berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya, yang mana ia turut mengajar kita untuk menjadi insan yang lebih matang, lebih sabar dan sebagainya. Mm-hmm. Dan selain pada hilang 6 ahli keluarga dalam masa 15 hari, seorang selebriti juga turut mengalami situasi yang sama apabila kehilangan insan tersayang dalam jangka masa yang cukup dekat. Ia kehilangan 5 ahli keluarga akibat COVID-19 dalam tempoh singkat memberi kesan emosi kepada pelakon, pelawak dan pencara. Siapa tak kenal Didi alias. Ya? Dan Didi menyatakan yang dia masih di koma sedih dengan nasib malam menimpa insan tersayang. Dan dia sendiri mengaku semakin paranoid dengan situasi penularan pandemik COVID-19 sekarang ni. Dia rasa terkesan bila satu demi satu, seorang demi seorang ahli keluarga pergi disebabkan oleh COVID-19. Bermula dengan ibu saudara, iaitu adik bongsu sebelah emaknya, kemudian diikuti nenek saudara, bekas abang ipar, dua sepupu yang membesar sama-sama. Luluh rasa hati bila hanya mampu melihat jenazah mereka yang sudah siap ucapan melalui video yang dikirimkan. Maknanya semakin hari virus ni semakin hampir dengan kita. Apabila anggota keluarga yang menjadi mangsa selama ini, kita merasakan tak kena dekat kita, tak kena dekat ahli keluarga kita. Tapi itulah situasi yang terpaksa kita alami sekarang. Kita perlu berhadapan dan apa yang penting, kita terus jaga SOP kita, jaga kita. Jadi sebagai seorang individu, sebagai seorang rakan ataupun sesiapa sahaja, kalau kita memang bila kita mengalami situasi kehilangan pemergian insan tersayang, itu pastinya memberikan satu tekanan yang cukup mendalam ya. Apatah lagi kalau kita betul-betul rapat dengan insan berkenaan. Tak kisahlah disebabkan COVID atau apa jua, tekanan dan trauma pasti akan dirasai. Betul, betul tak, Khabirin? Saya sangat setuju. Sebab kita secara tak sedar kan, Ziana, yang sebenarnya kematian itu sebenarnya berada di depan mata kita saja. Macam betul. Kita tengok harian, kadar kematian harian. Bukannya satu, dua kes kematian, malah ratusan hari. Maksudnya setiap hari itu ada tangisan ataupun individu yang kehilangan orang tersayang mereka. Jadi itulah macam Ziana katakan tadi, kita tak rasa benda tu sebab bukan dalam kalangan ahli keluarga kita. Tapi kita kena sentiasa bersedialah kan, Ziana? Sebab betul. Kita tak pernah tahu. Betul, walaupun bukan adik keluarga kita, tapi kita mendengar, mendapat kabar berita daripada rakan-rakan kita, dan itu sedikit banyak mendatangkan rasa sedih juga kepada kita kan. Sebab kita faham ada dalam kalangan rakan-rakan kita atau sesiapa saja yang melalui pembacaan kita, tontonan kita di media sosial ya, mereka ni terpaksa melalui kehilangan secara berturut-turut bila ahli keluarga meninggal dunia dalam tempoh hanya berselang beberapa hari saja. Dalam macam singkat sangat ya. Dan menurut pensyarah perubatan pakar psikiatri Universiti Sultan Zainal Abidin Liza, Dr. Muna Hamizah Asif kata trauma akibat kematian dan kehilangan mereka yang tersayang ni boleh menyebabkan pengalaman menyedihkan sehingga memberi kesan kepada kesihatan seseorang. Dan katanya ada 5 fasa ya, 5 fasa yang perlu dilalui seorang yang kehilangan insan tersayang, seperti disebut ahli psikiatri Amerika Syarikat, iaitu penafian yang pertamanya, yang kedua kemarahan, yang ketiga pengharapan, yang keempat kesedihan berlebihan, dan yang kelima penerimaan. Itu adalah fasa-fasa yang terpaksa dihadapi oleh seseorang yang trauma kehilangan insan tersayang. Dan kebanyakan mereka yang depan kehilangan insan tersayang akan melalui fasa-fasa ini, dan tempoh masa diambil untuk pulih daripada trauma juga berbeza bergantung kepada tahap apa ni, kemampuan seorang individu untuk mengawal emosi dan sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan masa akan mengubati rasa pahit dan perit trauma kehilangan. Tapi sebagai manusia, ada norma untuk kita rasa sedih, untuk kita menangis melalui fasa-fasa kesedihan. Tak salah kita bersedih. Lebih penting untuk kita terima hakikat kehilangan orang tersayang dan emosi datang dengannya. Itu memang sesuatu yang natural. Normal. Semula jadi kita yang manusia, kita akan
alam yang akan kita rasa. Sedih. Dan apa dan yang buat apa yang membuatkan saya sebab dan juga risau ya Ziana, apabila macam kita dah cukup dewasa untuk tahu yang kita kehilangan orang tersayang, yang mana kita tahu ajal maut tu pasti akan berlaku. Yang kalau kita tengok di platform media sosial, ada kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa mereka secara serentak disebabkan COVID-19. Itu yang saya rasa macam, bagaimana sebenarnya perjalanan adik ini selepas ini, tak ada nak bergantung kasih sayang daripada seorang ibu hanya dan juga Allah bapa. Hanya Allah saja yang tahu ya, dan sudah pastinya ahli keluarga terdekat. Saya pasti kita sebagai rakyat Malaysia cukup prihatin ya, tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Kita senantiasa cuba memberikan terbaik untuk sesiapa saja walaupun kita tak kenal mereka, melalui kata-kata, sokongan juga mampu untuk membantu mereka yang berada dalam situasi ini. Mereka depan trauma ni, kehilangan satu sayang, perlu sentiasa mencari masa untuk bersama ahli keluarga yang lain ataupun rakan terdekat untuk anda berkongsi perasaan dan masalah dihadapi. Mungkin Siti Insabirin ada dalam kalangan pendengar kita yang berada dalam kondisi yang kita tengah ceritakan sekarang ini. Jadi di sini kita harapkan anda terus sabar selain pada berkongsi dengan ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, boleh juga teruskan aktiviti hobi yang biasa dilakukan. Jangan kurung diri selama-lamanya dalam bilik. Jangan terus menangis untuk selama-lamanya. Cuba kekalkan juga rutin harian dengan membuat jadual gesit. Jaga pemakanan. Jangan tak makan sampai kurus kering dan sebagainya. Itu akan menjejaskan kesihatan diri anda. Cuba sebaik mungkin untuk bersenam. Pastikan mendapat tidur yang mencukupi. Serta cuba elak perkara yang dapat mengganggu kesihatan anda. Dan itu cuba lakukan digital detox yang berehat daripada media sosial, supaya tak mengganggu kita mental. Kadang-kadang tu ialah kita perlu juga kan masa yang kita langsung tidak memikirkan apa yang dipaparkan di media sosial. Bila kita berada dalam keadaan trauma, kita sedih, kita sebab, lagi kita baca perkongsian orang lain, cerita-cerita orang lain berkaitan dengan kematian, kehilangan, itu akan menambahkan lagi rasa sedih di hati kita. Jadi di sini bagi anda berdepan trauma, anda perlu cari peluang untuk tingkatkan balik kekuatan spiritual termasuk sabar dan reba. Memang mudah kita cakap sabar, ya? Semua orang cakap sabar-sabar, tapi mereka yang menanggung akan menyatakan sampai bila nak sabar. Tapi ini anda kena fikir, ini adalah ujian yang menimpa anda serta mencari hikmah. Cuba cari hikmah di sebalik apa yang berlaku. Masa diambil untuk pulih memang kita tahu berbeza-beza. Ada orang cepat boleh pulih, ada orang ambil masa bertahun-tahun atau selama-lamanya. Tapi anda kena tahu ya, trauma berpanjangan yang tak dirawat boleh memberi kesan kepada kesihatan mental dan boleh menyebabkan kemurungan. Selain mengalami kesedihan yang berpanjangan, trauma yang tak dirawat juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mental dan menyebabkan kemurungan. Minta bantuan orang lain. Jangan segan-segan untuk bantu anda berdepan dengan trauma ini. Dan sekiranya perasaan itu berlarutan sehingga mengganggu aktiviti harian anda, dapatkan bantuan serta penilaian dan rawatan daripada profesional. Dan individu di screening paling penting juga boleh turut memainkan peranan untuk sama-sama kita bantu rakan-rakan kita, ahli keluarga kita yang berdepan dengan trauma dengan sentiasa berhubung dan bertanya sabar serta menjadi seorang pendengar yang baik. InsyaAllah kita dapat membantu mereka untuk keluar daripada trauma walaupun mengambil masa yang agak lama. Okey, baik. Itu macam Ziana katakan, kita semua mempunyai peranan masing-masing untuk menjaga antara satu sama lain lah. Walaupun kita tahu orang tu kehilangan orang tersayang, kita cuba bantu seboleh mungkin. Dan untuk mereka yang mengalami situasi ini, diharapkan anda sentiasa tabah. Ini merupakan satu ujian untuk anda. Dan macam Ziana katakan, ada hikmah di sebalik ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Itu, terima kasih Ziana atas perkongsian untuk segmen ulasan kali ini. Baik, terima kasih Sabirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan wartawan bernama Radio Ziana Nasir mengupas topik trauma kehilangan orang tersayang. Dan di kesempatan ini kita sama-samalah kita bacakan Al-Fatihah untuk mereka yang kehilangan orang tersayang disebabkan COVID-19. Al-Fatihah.